Hai, kami Private Wiz. Saya PG, main gitar utama. Saya MIDI, main gitar dan juga vokal. Saya Bimi, main drum. Saya Wancat, main bass. Kami mula ditubuhkan pada tahun 1998 di Kepok. Asalnya bersama kawan-kawan sekolah lah, kawan-kawan sekolah main muzik kan. Okay, ni first release Private Wiz eh. So dalam ni lagu Bohemian, gila the song eh. Aku sebenarnya tak ingat lagu dia. Going Nowhere, Going Nowhere ni betul. Okay. Terjual RM5 kat kedai nanti. Dia, maksudnya dia jual RM5, kita ambil RM3 je ni. Kita dapat. Tapi boleh tahan lah, jual masa tu zaman-zaman masa, masih masa dengar. Masa tu jual kat kedai nanti, dekat Tama apa nama dia? Tommy. Lepas tu ada Victoria. Dekat, Victoria. Victoria. Dia jual di CM. Kedai kaset CM tu. Masa tu best lah. Macam-macam lah. Kalau cari, kalau diorang ada satu section, semua kira, masa tu panggil underground lah. Underground band Malaysia. Penuh lah dekat dalam satu section tu kau boleh pilih. Semua cover-cover yang macam ni lah. Yang macam two step. Yeah. Tapi ada yang, ada yang band ada duit, ada colour sikit lah masa tu. Kita orang mestinya belum ada duit lah. Jadi kita rekod kat sini. Itu yang best. Lepas tu kita orang ada buat compilation tu. Kalau korang tak ada zaman ni, memang tak lengkap lah lah korang sebenarnya. ini special lah, kesan collection ni band-band Kepung. Ada kat dalam ni, Eccentric, Figurehead, Frankie Penny, Makeaway. Kita orang dengan Eccentric Screamers. Eccentric Screamers, power sih. Nyanyi dia maki orang. Okay, yang ni Paradigm of Kingdom. Paradigm of Five Kingdom. Nampak? Tahun 2002 dia rilis. Ini kira jadi ni macam kira macam fenomena juga lah benda ni kan. Pasal dalam masa ni band-band dalam ni semua dia macam tiba-tiba macam okay. Orang kenal lah kan? Kita rekod satu hari dia tadi. Satu band datang studio. Tak tahulah sound engineer tu scam studio tu ke apa benda kan. Kau pakai bukan satu dah. Satu malam semua band rekod habis. Lepas tu kita keluarkan lebih agresif. Lebih agresif tahun 2007. Lepas lebih agresif kita keluarkan Kepung Garden. Yang ni yang terakhir lah, 2010 Kepung Garden Seattle Wasi City. Ni benda-benda semua collection saudara Ijat. Ha, dia simpan ni. Kan kita orang punya. Kita orang pun tak ada dah. Rasa macam nak rembat. Masih Ijat eh.
Biasa dengar apa, suka dengar muzik kan, tengok dekat TV macam best kan, tengok dia main kan. So pun terasa lah nak buat band macam tu kan. Antara yang kita tengok waktu tu apa, Led Zeppelin tu, ada Alice in Chains, kita tengok Butterfinger kat gig kan, rasa macam wow, oh, best ni. Masa tu Transcendence orang main kat dah dekat Lollapalooza. Lollapalooza. Masa tu memang inspired gila lah nak main gig kan. Pantas tu dapat. Sinar Akan Tiba tu sebenarnya asalnya bukan Private Ways main lagu. Lagu tu Nadia Speech Show ni. Sama pada rekod lah, kita orang Nadia Speech Show. Nadia Speech Show. Kita rekod dan tak rilis cadangnya, betul. Tiba-tiba pandemik COVID ni semua kan, terus PD macam kenapa tak buat lagu Sinar Akan Tiba, nampak macam lagu tu macam something lah, something tu benda lah yang terjadi kat satu dunia ni kan. So okay, daripada benda tak pakai, kita try lah. So ya, keluar ni Sinar Akan Tiba. Dan masa tu pula Aisina keluar, Aisina keluar. So memang cantik lah timing dia. So yang first Pemba dari Sinar tu keluar, Sinar Akan Tiba keluar. Bersinar-sinar. Nama tajuk lagu tu pun Sinar Akan Tiba. Memang lagu tu berkenaan dengan Sinar yang akan tiba. Sebenarnya untuk aku sebenarnya. Tapi aku tak nampak lagi Sinar yang tiba kat tu. Belum lagi. Macam staff motivation lah. Sebenarnya kita record dekat studio Stereo Pixel. Kita rekod dekat sini. Sini tempat ni. Kita rekod. So kalau siapa-siapa nak rekod album ke apa-apa kan, so korang tahu dah siapa lah. Korang boleh dengar Sinar Akan Tiba di Spotify, Apple Music dan juga YouTube. Search je Sinar Akan Tiba. Mesti boleh nampak. Korang masuk je dalam playlist korang supaya dia main selalu. Dan boleh promote lagu tu. Ku rasa kan tersentuh dengan apa yang terjadi. Ku masih terus menunggu, mengharapkan sinar akan tiba. Aku tak pernah